mendapatkan satu gua. Top turret bakal fokus anti-match mengganggu ke arah backline. Rian bakal dipasang, tapi Sun dan juga Keyboy. Berhasil diambil dengan retribution Keyboy. Kali ini gak bisa mengcover seorang Sun. One by one situation, Bayi Macan dengan Bayi Landak. Tapi sepertinya Bayi Landak masih berhasil mundur. Sang Bayi Macan gak berhasil menerkam sang Bayi Landak dari bottom lane. Ini banget ini udah pakai Kang. Match ya. Oke, okay, anti match seorang diri. Kalau ini terpick off lagi, ini bakal menjadi bahaya. Oh, menjadi bencana. Oh no, dibalikkan keadaan. Alexo, final blow. Dan seperti yang sudah gue bilang, kali ini bahaya banget. Anti match masih bisa match, masih digoceng. Ini dia, anti match. Leonel anti match dan bakal dapat cover dengan Bayi Lumina. Dan dengan Terkima dan bahkan Kimo yang ditopangin. Damage dari supportnya udah cukup sakit dengan Alex Wang Kavdes ini. Dan dari seorang saja udah punya... Oh, dilempar begitu saja dengan flicker yang cukup baik dari seorang Fat. Harus ditumpangi Sally Boy. Leo Murphy flicker round langsung aja di sini dibalikkan keadaannya. Harus berubah ke satu pas Sally Boy, The Baron Cowboy. Gajah ditumpang. What a play from Sally Boy, The Baron Cowboy. Puerto Rico, dia kehilangan satu wave nih. Clay Scarlet di sana, tapi masih bisa untuk level 4 di waktu yang tepat. Dan bahkan tidak berhasil di shutdown untuk first blood-nya. Mana dari special rotation, maju orang. Tidak berhasil untuk mengamankan seorang Sunset, masih ada Absol Damage. Oh, diversion, kejutan, surprise, happy birthday. Tapi masih ada Tristan, bahkan dari Sunset masih hidup karena belakang. Oh my god, Sabar Force, Sunset bocah ajaib dari Oni Esports. Justru bola ke Fate, ada King Pop, dan pasti bisa